Ganjar kan datang ke sini apa ya? Iya, siap. Nah, tadi ngobrol apa aja sama Pak Ganjar, Pak? Ya, masalah harga ayam. Ini kan tambah badan turun, kalau tambah naik-naik terus, gitu kan. Yang ada kita di pengendek pasar tradisional ini akhirnya kelabakan untuk menghadapi para pelanggan yang di bawah ini. Sedangkan harga pelanggan kan nggak mau naik. Sedangkan kita ditekan harga naik terus. Gitu. Memang harga sekarang daging ayam berapa, Pak? Per kilo itu udah 37.000. Sebelumnya? Sekilo, sebelumnya itu 25. Kami itu terlalu berat gitu, Pak. Itu kenaikan harga sudah terjadi sejak kapan, Pak? Dari pulang, sejak Pak. Lebaran Idul Fitri sampai sekarang ya. Sampai sekarang belum ada penurunan. Oke. Nah, Pak, tadi Pak Iwan kan juga sebut dampaknya kan banyak gitu, Pak. Kayak banyak Bapak sekali, ngutang ya. Sama jual rumah. Tadi benar jual rumah, Pak? Benar, Pak, benar. Sampai kerugian tuh nih macam-macam. Ada yang jual rumah, jual mobil. Utang kita tambah naik di pengepul kan, di agen-agen ayamnya. Kalau Pak Iwan sendiri sampai jual rumah? Iya. Sampai jual rumah. Berarti utang jualnya kapan, Pak? Ya ini kemarin-kemarin. Semenjak ayam makin naik ya. Oke. Terus kalau utang sendiri mungkin udah masih banyak, Pak? Masih. Sekitar berapa, Pak, kalau Pak Iwan? Sekitar kurang lebih 100 juta lebih. Pak Iwan. Berarti Bapak nih berharap apa sih, Pak, ke depannya, Pak? Berharap harga turun gitu kan, biar kita ini bisa normal kembali jualannya. Nah, harga langganan kita udah kontrak, tapi harga tambah naik, langganan kan nggak mau naik. Karena udah kontrak, kita yakin tambah naik lagi, bingung kami juga menjual. Oke, kalau Bapak sendiri sudah berjualan di sini sejak kapan, Pak? 16 tahun. 16 tahun ya? Kalau ayamnya berarti ngambilnya kemana tuh, Pak? Pulau Gadung. Pulau Gadung ya? Iya. Nah, yang naik tadi 37.000 ya? Iya. Itu ayam apa, Pak? Ayam kecil, ayam ukuran sekilo. Ayam ukuran sekilo ya? Kalau ayam gede itu 30.000. 30.000 per kilo ya? Iya, 29.30. Oke. Itu kalau ayam gede ada kenaikan juga? Ya itu, yang gede kan biasa 21, 22, sampai sekarang. Berarti naiknya cukup lumayan, Pak ya? Oke. Nah, dampaknya apa sih, Pak? Atau penyebab kenaikan apa sih, Pak, kalau dari pengepul, Pak? Katanya pajak naik, makan naik, gitu kan, pendapatan naik. Udah di situ doang sih intinya. Oke. Okay. Kita mau berhenti jualan ya, jualannya ini. Ayam. Nafkah dari sini aja, Pak. Dari sini. Nah, kalau dampaknya, Pak, apakah harga ayam naik, pembeli turun atau enggak sih, Pak? Harga ayam naik, pasar sepi, pelanggan maunya segitu, harganya enggak mau naik. Jadi memang sangat berdampak, Pak, ya? Berdampak sekali. Udah kali segitu aja ya. Siap.